warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry Selasa. Yuhuu. Hey guys, kali ini gue akan bermain game Mobile Legend Bang Bang. Ya, di sini gue akan memakai hero Alpha, teman-teman. Bisa dilihat guys, gue memakai hero Alpha. Dan gue bergabung dengan squad Shiner, bisa disingkat SS. Ya, ID gue adalah Harry Selasa guys. Jadi yang mau bermain game Mobile Legend bisa add ID saya. Oke. Sekarang gua di bottom. Gua lagi jaga lane bottom, guys, sama tanker Tiger. Nice. Semoga game ini berjalan lancar dan gua menang. Ya, item Alpha yang pertama kalian bisa beli di toko. Di store-nya langsung kalian bisa beli. Wah, musuhnya agresif sekali, guys. Musuhnya ada Freya dan Mbak-mbak Eudora, Mbak-mbak listrik. Hati-hati guys. Ya. Untuk awalan kalian harus membunuh minion. Karena untuk farming itu sangat dibutuhkan minion dan juga ke hutan guys, ke hutan. Cari makanan ke hutan kalau ada. Oke. Ya, skill pertama, skill kedua dan ketiga ultinya adalah bisa dibilang stun juga. Ulti 1, ulti yang ketiga dan skill 1-2 nya bisa dibilang aduh mati, tigrelnya mati guys, tigrelnya mati. Alpha ini bukan robot sih katanya dia itu manusia, cuman seperti robot, dia memakai hero seperti robot gitu, atau mungkin dioperasi, nggak tahu guys. Ya, masih 1-0. Mati gua, aduh, dibunuh Freya, dikena stun guys. Masih 1-2. Skor 1-2 guys. Tang, jangan maju. Aduh, dibilang jangan maju, maju masih bandel. Pakai ulti kalau sama skill 2. Kalau mau. Oke. Harry Selasa masih di line bottom guys. Line bottom. Ditolak cinta, oh, di negara sepak bola bukan Italia juga bukan Argentina, wow. Ya, ini masih melawan monster guys. Monsternya monster apa ini, nggak kelihatan mukanya. Ya, masih level 5, masih awal-awalan, nggak apa-apa. Ini kemungkinan menang 90% sih, PD. Ya, ada MM di situ, Bruno, kemudian di atas ada MM juga, Mia dan juga si Estes, invokernya Mobile Legend. Ya, Mobile Legends itu adalah game e-sport guys, kalian belum, jika belum tahu. E-sport yang sudah banyak penggemarnya, hampir jutaan di seluruh dunia dan sudah dipertandingkan dalam game e-sport kompetisi Ulti Moskov. Kena guys. Ya, sayang sekali dia menghindar. Ya, item build Pro Alpha ini kalian bisa cek-cek di Google sendiri banyak. Kalau mungkin mau samain dengan Harry Selasa juga enggak apa-apa. Nanti bisa kalian lihat itemnya. Oh, Eudora. Aduh, dia menghilang. Dan gue juga menghilang di hutan, guys. Jadi fungsinya semak-semak ini untuk menghilangkan kita guys, atau bisa dibilang invisible, nggak kelihatan oleh musuh. Nah, Freya masih menyerang guys, kita main aman aja, kita death tower sama dengan Dota. Game ini mungkin lebih dibilang mini Dota guys. Kalian harus jaga tower untuk menang kan, kalian harus hancurkan tower, nggak tanggung-tanggung sampai lane terakhir. Ulti, sabar. Oke, mantap, kena dua. Mati kok Freya. Aduh, Freya-nya darahnya tebel banget. Alah, Tiger mati. Gua kabur aja. Aduh, sakit banget, guys. Alah, kena stun. Moras itu mati. Olah situ mati. Lagi-lagi Eudora. Tak kandani. Malah mati. Skill 2 nya mana, Teng? Skill 2 pake, Teng. Apa gua harus ngetik mulu? Aduh, tower bottom hancur guys. Gak apa-apa, kemungkinan menang masih
80%, berkurang 10%, guys. 80%. Udah karena mencar. Siapa suruh mencar? Aduh, noob tank. Oh. Tanknya dikatain noob, guys. Memang tanknya belum pro ini, harusnya gua aja yang pakai tank, guys. Tank bangsat. Bangsat. Tanknya dibully, guys. Di sini ada hak emansipasi tank sepertinya. Putangina. Aduh. Putanginamo. Bahasa Pinoy keluar deh. Lagi-lagi monster ini, monster yang gue bingung ini monster apa. Monster kakek gitu, guys. Ulti skill 2. Habis ulti skill 2, tank. Monster kakek-kakek berkayu gitu. Bisa kalahkan ini monster biru. Untuk kalau ngancurin monster ini kita dapat buff. Edora, mati kok Edora, mati kok. Oke guys, oke guys, Moskov mati lagi. Eri selasa membantu supportnya, guys. Ada free, alah dia kabur, guys. Ada Natalia itu bentar sembunyi, guys. Dia seperti copet atau moon maling. Bentar-bentar sembunyi, bentar-bentar muncul. Ya, kita atasi lane atas dulu, guys. Nyicil. Retreat kita kembali, guys. Oh, ada si Franco. Franco ini seperti putge, guys. Dia itu menarik siapa saja yang ada di depannya. Gak tanggung-tanggung. Tuh kan, baru diomongin si Ronaldo ditarik. Ronaldo main. Waduh, kepencet, guys. Sorry, guys. Gila, mati. Bagus sekali. Mati. Gokil, laki-laki. Supportnya Alpha, guys. Menang ini mah, guys. 90% lagi kemungkinan menang. Enggak kena tarikannya, masih newbie kayaknya. We are the champion. Walah. Twin tak bantu. Walah, tanknya mati, guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walah, gua ditarik. Oke, ora sido mati. Urip. Oke, masih hidup guys. Pada mati semua. Balik kampung. Kita balik ke rumah masing-masing. Pulanglah. Nah, sudah pada balik. Ya, di tempat tujuan awal itu base camp kita itu bisa ngisi darah lagi, guys. Jadi kalau yang darahnya sekarat bisa balik ngisi darah. Maju lagi ngisi darah. Oh, rame sekali tengah. Ada apa ini? Ada kebakaran. Koreanya orang mati. Guys. Alpha memang terbaik. Wah, dan Natalia bunuh saja. Ulti. Ulti. Walah. Telat, guys. Larinya kayak macan Azazel. Walah. Dikasih skill pelambat. Skill satunya Natalia, guys. Ini monster goblin. Monster ini identik dengan COC, guys. Ya kan, yang belum pernah main COC pasti bingung ini monster apa. Ya, ini monster kayak laba-laba gitu. Come on, MM. Jadi kalau dapat ngalahin monster ini dapat buff biru. Itu mempercepat skill, guys. Tuh, dapatkan gua. Halo, monster kayu. Monster kayu. Ya, masih terjadi pertarungan di sudut tengah, guys. Kayaknya Harry Slash harus bantu. Alah. Bapak-bapak Franco ini. Yo, tuh kan asal narik dia. Enggak tanggung-tanggung. Ih.
malah ditarik. Oh no. Ngekill tapi ditarik karena tengahnya jebol. Ayo maju. Slow masih 11 menit, guys. Pertandingan masih 11 menit. Belum 90 menit. Belum ada tambahan waktu juga. Lo mundurin, jangan amju, guys. Wah, terjadi pertempuran di sudut atas, guys. Guys. Kita lihat, guys. Aduh, ultinya mamem sakit banget Edora. Nyelamatin Bruno, Bruno profesor aja lo. Lo mau jadi profesor? Ya udah, belajar yang pinter, Teng. Dia mau jadi profesor, guys. Tengah masih kosong. Oke, tengah kita hancurkan tengah. Ada minion robot. Mau serius enggak? Yang main-main siapa? Mau serius enggak? Ini mau serius lah. Belum pro tank. Aduh, tanknya belum pro, guys. Ya, masih ada kemungkinan menang, enggak apa-apa lah. Yuk, main aman. Alpha dengan ditemani Mia si cantik. Wow, Mia-nya lumayan hot. Ada Natalia, guys. Mending lo aja yang dari tadi, gue fighter. Lo gak ngomong. Gimana gue tahu lo mau fighter. Ya, masih skor 8-14 untuk tim red, guys. Tim red mendapatkan kill 14. Dan untuk lain, wah, tim kita hancur, guys. Tim kita hancur, guys. Itu dia tanknya. Mantap, dapat shoot. Aduh, sakit banget. Oh, wah, tinggal Estes, guys. Estes sendiri. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Alpha is back, guys. Gua kembali lagi, jangan kemana-mana. Wow, Harry Selasa comeback. Boom, masuk sama Natalia. Oke, getar, guys. HP, guys. Itu Natalia. Alah, dia sembunyi, guys. Tanda seru. Dia hilang. Sepatu hilang. Dimana-mana. Marilah balik. Kontra aja. Esports Mobile Legend ini sudah dipertandingkan di kompetisi kancah internasional, guys. Sudah banyak tim-tim atau squad yang membuat tim mereka masing-masing untuk menjadikan apa tim mereka masuk ke dalam pertandingan atau ikut dalam kompetisi. Dan juga sudah, kalau sudah punya squad, bisa ikut melawan squad lain. Sudah banyak pro player dalam Mobile Legend ini, guys. Seperti hanya Harry Selasa, guys. Jangan ditanya pro-nya sampai mana. Ya, di sini Harry Selasa masih epic. Untuk bisa ikut pertandingan juga bisa ke Legend, guys. Sayangnya Harry Selasa belum ke Legend. Sabar, masih epic. Karena kalau ke Legend nanti dibilang sombong, guys. Oke. Pertandingan menentukan. Dapat. Empat mati, guys. Tinggal satu orang, yaitu Natalia. Gue tahu dia sembunyi, guys. Kemenangan di depan mata. Harry Selasa bersama tim blue dari tadi, guys. Mobile Legend bang. Ulti mantap. Alpha Natalia kena set, mati kamu. Oke. Ternyata kemenangan 100% di depan mata, guys.
Harry Selasa comeback, Alpha comeback, Duel Item comeback, and dikit lagi Thor akan hancur guys, Thor akan hancur dan good menang guys. We are the champion. Oke, inilah cuplikan game Mobile Legend Alpha comeback guys, Pro Duel dari Harry Selasa. Oke, Epic 3. Nantikan game Mobile Legend yang diliput secara langsung atau dimainkan secara langsung oleh Harry Selasa guys. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Harry Selasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one.